Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bang Koboy dan masih di konten Grebek Suruh Mobil Bekas. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah harga bajongan, langsung merapat ke sini aja. Garasi Banana 3 di daerah Cibinong. Garasi Banana baru kali ini jual rugi sama saya nih teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang lain kan pada untung semua tuh bang. Mudah-mudahan. Ini juga nih, Tiana jual rugi aja dah. Boleh. Tahun berapa? 2007. Tahun 2007. Tipe tertinggi tipe JS. JS. Pajaknya 6 kali. Wah, pajak 6 kali. Pajak berapa duit tuh 6 kali tuh? Pajaknya sekitar berapa? Per tahunnya 3,8 lah kalau nggak salah kemarin. 3,8, metik bro. Tuh ada ininya lagi, ada apa namanya? Monitor. Matic bagus, AC dingin, daleman ori. Dalemannya bagus loh ini teman-teman loh. Ya. Ini body juga ya masih oke lah ya. Mewah lah masih kelihatan. Masih mewah ya. Pajak oh ya tajuk tadi. 230 JS V6 nih teman-teman. Ya. Ya. Yuk. Asal kuat ngisi bensin. Tapi ini nyaman ini mobil pejabat. Pastinya. Bang Tutun jual rugi lagi berapa? 54. Itu 57. Ya. Ini 54. Ya. Jual rugi aja ya, benar ya. Ini dandannya di ABS-nya. Ah. Biasanya kan kalau ABS hidup sensornya itu dipakai jalan kan masih aman-aman aja nih Bang Koboy. Ini dia jadi kayak ada ngerem-ngerem sendiri gitu. Oh, PR-nya di ABS. Ganti sensor aja. Oke. Matic-nya kalau enggak ini enggak ada matic, AC, oke semua ini. Oke, cuman ABS-nya doang nih. Bagus ya. Ya, nih. Ini PR-nya ABS, kalau itu PR-nya gigi mundur ya bang? Gigi mundur. Oke, mantap. Ini 57, ini 5? 54 nggak apa-apa. Udah nggak bisa godek lagi? Udah? Datanglah coba kirim. Datang, oke. Kalau kurang-kurang dikit masih bisa lah. Mantap. Nah, ini lu punya Tiana lagi? Tiana. Jual rugi lagi lu? Ini titipan jual rugi juga nggak apa-apa. Ini tahun berapa tadi? Ini 2007. Nih? 2006. Kok beda banget satu tahun grillnya ya? Ini udah facelift 2007-nya. Oh. Ini yang tipe apa nih bang? Ini JM adeknya. Oh JM, tapi sama-sama 23 cc ya? 2300? CC-nya sama. Oh, ini warna joknya lebih tua nih teman-teman ya, jok kulit ya. Kalau ya. JS kita masuk ke dalam mobil, kontak joknya mundur sendiri, maju mundur otomatis. Sesuai sama posisi pengemudi. Betul. Kalau ini enggak? Kalau yang JM enggak. Nah ini pajaknya gimana? Pajaknya ini seingat saya 8 kali lah. Buset. Berapa duit tuh ini totalnya? Ini sekitar 20 lebih lah. 20 lebih. 25 mungkin. PR-nya apa nih? PR-nya ada pajak. Nah, kalau ini pajak doang. Oh, pajak doang. Mesin aman, transmisi aman. Aman, AC dingin juga. Oh. Berapa duit? 5 ini, berapa? Enggak apa-apa 51 udah. 51. Ini dari teman pedagang juga. Iya. Ya, dia tadinya pakai Ju. Okay. Cuman dia emang seneng doang nih sama mobilnya. Oh. Dia beli 56. Beli 56. Enggak apa-apa karena dia emang kepuasan. Ya, udah untung pakailah kira-kira. Pengen punya mobil ini dia. Siap. Ini kayaknya tapi mesti dibenerin kap mesinnya, mesti disiram nih. Set ya. Baru cakep nih. Enak tuh. Ngomong-ngomong Kijang diesel banyak yang itu tuh, Bang. Favorit hari ini. Cuman ya. Negonya masih di bawah banget tadi juga. Ada yang murah-murah aja deh. Ini kasih murah kan nih, Bang? Ini lumayan lah, enggak apa-apa. Ini Kijang LX. LX tahun 2000. Tahun 2000 udah ganti ban, ganti pelek, teman-teman ya. Iya. 2000, tahun 2000. Pajaknya bang? Pajaknya, seingat saya hidup juga ini Bang Koboy. Pajak hidup, oke. Kondisi aman ya teman-teman ya. LX ya, kaca masih engkol. Kaca masih engkol, cuman single udah blower ya? Ini. Iya single. Single blower, udah ganti Android nih teman-teman nih, head unitnya nih. Oh ada speaker ya juga. Oh, setir ganti, racing. Ya. Di racing. Aman bang? Aman nih. Aman. Talangan utuh cakep. Oke, berapa duit? 50. 50. LX tahun 2000. Tahun 2000. 50 teman-teman. Ngabisin itu. Itu udah ngabisin belum? 45. Tahunnya tahun muda, Bang. Berapa ya udah? Paling
49 lah. Oke, sip. Ya kalau mau nego bensin enggak apa-apa. Ya. Bensin kan gitu ya, kan. Kalau kita nego oli tune up lah, ya. Biar beda. Buat oli tune up. Gitu. Deal oli tune up gitu ya. Lanjut. Siap. Kijang lagi, teman-teman. LX lagi. LX tahun berapa? Ini 2003 lebih muda. Nah, ini juga ada sudah ganti ban pelek, teman-teman. Pelek sama bannya bagus ya, bisa dilihat nih pelek sama bannya bisa 6 juta nih. Oh gitu ya. Udah ada footstep-nya juga. Footstep. Oke. Cet-cet gimana, Bang? Cet-cetannya. Cet rapi. Cet rapi. Wah, kotor terlalu banyak. Pajaknya, Bang? Bawa pohon Kerson, pohon seri nih yang mau kesini sambil makanin Kerson. Ini kemarin Brenda juga dapat skresek dia nih. Apa sih pohon apa sih? Ada yang bilang Kerson, ada yang bilang seri. Emang ada buahnya? Ada yang merah-merah, Bang. Oh, boy, pada jatuhan tuh. Waduh, saya kena cetnya nih. Tuh. Oh ini tuh, merah-merah itu dimakan aja, Bang Koboy. Oh gitu ya. Wah, gue pikir ini nih apa red apa kayak blue sapphire gitu ya. Berapa duit? Ini mantan terindah kijangnya. Maksudnya? Kayaknya mantan angkot ini kayaknya. Oh gitu. Kita jual murah aja. Oh mantan angkot. 2003 loh tahun muda. Iya. Berapa sebelahnya tadi kita jual 49. Ya. Yang ini kita jual, ini pajaknya 3 kali. Ya. Sekitar 3 jutaan. Ya. 45 lah, apa-apa. 45. Oh, mantan. Oh, enggak ketahuan nih. Heeh. Udah ketahuan. Enggak, tapi surat-surat udah pribadi semua. Oh, oke, siap. Kita punya kijang berikutnya, kijang kotak nih, Bang ya. Iya, ini kijang kotak. Kencono. Kijang kencana ini udah kasih bulbar. Nah, ini memang aslinya begini, Bang. Palanya asli. Apa istilahnya? Cembung apa ya? Cembung, iya cembung. Eh benar. Iya. Iya, iya. Tahun? 91. Tahun 91 nih. Iya. Pelek. Ini teman-teman, kijang kencana. Ini apa? Berapa cc ini? Cc ya, paling 15. Kijang segituan lah. 15 ya? Tahun? 91. Tahun 91. Oh, baru lihat nih gue nih soalnya. Sorry bro. Oh, udah di retrim, merah hitam. Single blower. Oke, kijang. Iya, ini teman-teman, nih. Atapnya nih kayak katana. Katana, iya. Katana kalau kijang cembung. Supernya udah dibikin trepes ibaratnya gitu. Oh, ini karoseri ya? Iya. Ini logonya keren. Kijang Kencana, ini logo aslinya nih. Aslinya. Oh, mantap nih teman-teman. Rare item ya, jarang lihat ya. Iya, jarang lihat ini, terus terang saya rada norak karena jarang lihat nih. Enggak, karena kebanyakan kijang kotak kan atapnya rata semua, Bang. Rata. Nah, di sini gue baru lihat yang cembung nih. Talangan utuh juga, Bang Koboy. Ya. Cat mulus. Ya. Udah tuh. Kencono. Iya, kencana. Iya, kencana. Oke, pajak nih, Bang. Pajaknya satu kali aja baru kelewat bulan 9. Berapa duit sih pajaknya? Pajak, ya taruhlah 1 juta lah. 1 juta? Buka agak berapa, Bang? Buka 27 lah, gak apa-apa. Buka 27. Tahun 91. Ah, ini teman-teman yang menarik ini adalah konsolnya nih ya. Ini konsolnya bikin sendiri. Ini cap pasar Anyar Bogor. Jadi dia kayaknya kreatif sekali. Ya. Jadi konsol box merangkap box speaker. Nah, ini speakernya. Wah, mantap. Kasih harga berapa? 27. 27. Mantap. Cat rapi. Udah habisin 25 lah. Kijang lagi. Yuk. Kijang lo banyak banget soalnya nih. Udah 6 nih kalau nggak salah nih. Nah, ini tahun berapa nih? Ini sama. 90 apa 91 lah ini. Super. Lupa lo ya. Pelek gantian ya. Pelek gantian. Pajaknya gimana, Bang? Pajak ini sih ingat saya mah hidup dah. Apa pajak hidup apa sekali lah gitu. Oke. Interiornya, wow, jok direbah ini. Iya. Oke. Kondisinya, Bang? Apanya? Siap pakai lah. Udah siap pakai, nggak ada masalah? Masalah sih nggak ada, ntar dicek-cek aja. Masalah nggak ada ya? Pajak aman ya? Cat bagus tuh. Tuh. Oke, mantap. Mesin aman, Bang? Mesin aman. AC dingin? AC boleh terima dingin. Terima dingin. Berapa duit? 29 harganya. 29, gila. Ini beda lagi nih penampilan. Ini udah pakai upper fender nih, teman-teman nih. Ya. Tuh, depan belakang upper fender. Ya, mulus nih. Udah kayak pakai model grand gitu. Iya, model grand ya, tahu ada footstep. Oke, lanjut. Kita punya apa, Bang? Masih 5 lagi nih, keburu maghrib nih. Oke. Okay. Innova. Innova. Tahun? Tipe E 2004. Tahun 2004, pelek gantian. Manual. Ini kenapa nih, lopen? Tadi habis ngecas aki dah kayaknya. Oh. Pajaknya, Bang? Pajak satu kali aja. Pajak satu kali. Berapa duit? Pajak 2 jutaan lah. Pajak 2 jutaan. Jok Orion ya. Jok Orion, teman-teman. Manual.
emang laci dashboardnya kagak ada ya atau gimana sih? Iya, banyak tahu banget yang gue lihat ya. Iya. Oh, udah power window. Ini jok tengahnya tuh, jok belakang kagak ada ya? Jok belakang, oh ada dilipat nih, ada dilipat. Oh, masih single blower dan ini udah di retrim teman-teman nih plafonnya nih tuh, ya. Iyo, bro Dit. Ini kacanya retak bang Kobe. Yang mana? Depan. Oh. Terima ganti kaca aja. Sama lo, maksudnya nanti kalau beli kacanya lo ganti gitu? Iya. Oke, kalau terima kaca baru berapa duit? 78 lah. 78. 78 udah punya Innova. Emang berapa pasar? 90 ya? Enggak sih. Cepet ya berapa? 85 lah paling. Oh. Ya maksudnya kita ini compare ini, daripada beli Avanza Xenia tua. Iya. Mending beli Avanza, mending beli Innova. Bensin. Bensin 2000 cc ya? Iya. Oke, lanjut. Kita punya apa nih, Bos? Baleno. Baleno tahun berapa? 97. Tahun 97. Pelek udah gantian juga ya? Iya. Kok rata-rata gue liat begitu ban belakangnya donat semua ya? Ini dari pemakai juga, punya teman, punya teman aneh juga pemakai. Oh, ini udah ada apa spoilernya di belakang, ada shockwave antena, udah tambah-tambah manual ya pasti ya. Wait, sorry. Joknya ori. Joknya masih bagus nih. Nih jok wangi bos. Oh karena ini mobil pakaian sehari-hari. Manualnya aman? Iya. Manualnya aman nggak bang? Aman bang. Power, ini udah power window ya? Iya. Pajak. Pajak hidup. PR-nya ada apa? PR-nya apa? Dicek aja lah ini pakaian teman saya soalnya. Iya. Titip jual. Berapa duit dia buka harga? Ini dia pengennya 40. Pengennya 40. Iya, ya jangan kaku lah. Jangan kaku. Ya, 32. Berapa? Ngamuk ntar ya, Bang. Berapa? Dia pengennya 40. Berapa yang enggak ada bisa nego dikit dah, godek dikit dong. Enggak, jadi ya. Tes drive dulu. Oh, tes drive dulu. Nah, ntar kalau udah cocok mobilnya, ntar telepon nego langsung sama langsung dia. Langsung nego. Iya, gitu aja. Oke, tapi lu udah tes aman enggak nih? Kalau mobil mah bagus sih. Mobil bagus mobil ya? Mobil mah bagus. Kaki aman ya? Kaki aman sih ingat saya. Oke. Lanjut, kita kemana lanjut nih, Bang? Taruna. Taruna tahun 2000. Taruna tahun 2000 nih, teman-teman. Joknya masih ori nih. Kayaknya motifnya motif tentara ya. Iya. Itu motif loreng. Tapi setirnya udah gantian. Iya. Ini juga ini bolong nih, Bang, power window-nya. Iya, copok. Terima rapi aja. Terima rapi. Pajaknya, Bang? Pajaknya 4 kali. Pajaknya buset 4 kali. Berapa duit tuh? Pajaknya? Iya, pajak, ya, total pajak. Total pajak sekitar 7 juta lah. Setahun. Per tahun 1 juta sekian sih harusnya. 1 juta sekian. Total pajak 4 juta. Tadi lu bilang 7 lah. 7. Sorry. Total pajak 7. Ya. PR ada enggak PR-nya? PR paling nanti terima rapi aja di mesin lah. Paling kalau motor mau ngesol boleh. Oh, ngesol gini ya. Catnya udah pada meletak. Udah meletak nih. Buka harga berapa? 42 aja. Oh, kirain 32. 42 ya? terima rapi. Oke, 42 terima rapi ya. Terima rapi di luar pajak ya. Oke, mantap. Jadi di sini Anda bisa beli pajak hidup, pajak mati bisa. Namanya boleh juga bajongan. Lanjut boleh. Gitu. Tumben lo punya Avanza. Avanza harga Xenia. Tahun berapa nih? 2008. Tahun 2008. Enggak tua dong, muda dong 2008 lumayan. Manual. Udah ada body kit ya teman-teman ya. Tipe G. Body kit oke. Kita cek. Ya, door trim masih lumayan lah. Jok juga ya kotor-kotor aja joknya. Joknya masih bagus ya. Iya. Oh, jok belakang beda tuh udah di Udah dibungkus. Ini pajak aman, Bang? Pajak 2018. 2018. Mati berapa kali? 4 tahun ya? Total 5 atau 6. Total pajak berapa? 12-13. 12-13 ya? Oke. Jadinya berapa? Harganya? 8 nggak? Kepala 7? Kepala 6. Oh, kepala 6. Kepala 6. Gue nggak tahu harga, Bang. Tahun berapa tadi? Gak apa-apa, 2008, G. 2008? Ya, kalau 2008, G, pasarannya kan 75. Oh, lu bukanya 60? Gua bukanya 65, Bang Koboy. Buka 65? Iya. Jual rugi? 60? Jual rugi 60 sih, tapi... Avanza masa dirugiin? Jangan. Wow, udah lebihin 2.000 nggak apa-apa. Okay. 62 udah dikasih murah. 62 ya? Ya. Kemana, Bang?
No oh, deal iya, iya. Tadi jazznya. Oh jazznya. Jazz deal tuh. Alhamdulillah. Lagi mau ngerapihin ininya elektrik spion oh, kanan. Alhamdulillah laku terjual jazznya keren keren. Semua orang mana bang? Sama orang Cijantung. Oh Cijantung. Oke yuk lanjut nih terakhir nih. Terakhir. Kita punya apa ya bang? Avanza juga. Avanza tahun? Tipenya G juga tahunnya 2010 mudaan. Mudaan. Pajak? Pajaknya hidup. Hidup pajak mepet hidup. Lah sekali apa oh, ini. Bulan mepet 10. Ya. Uh-huh. Oke, jok Korea, pelek-pelek Korea. Ah, ini kotor-kotor aja nih, manual. Calon jual ya, rugi nih? Juga nih. Apa? Calon jual rugi juga. Emang kenapa? Kemarin tukar tambah dari subscriber. Hmm. Di angkanya 87. Cuman kita... Dia ambil apa? Dia ambil apa? Apa ya, kemarin di Bang Riki sih dia. Di Banana oh, 1, di Banana kemarin. 1. Hmm. Oh, ambil 87? Ya, hitungannya jadi 87 kan, ya, karena ya, tambah. Ya. Oke, terus kalau ini? Gak apa-apa, 85 lah, udah jual apa? Aja. 85. 85, jual rugi 85? Hitung-hitungannya udah rugi 2 juta. Tuh, rugi 2 juta. Oh, ini double blower nih teman-teman ya. Double blower. Iya. Bang Tutun jual rugi. Luar biasa. Jual rugi, rugi banyak. Rugi, banyak rugi. Juga unit yang rugi. Itu tadi barusan saya grebek showroomnya Bang Tutun, garasi Banana 3 ya. Luar biasa mobilnya banyak banget di sini, mulai banyak sekali mobil-mobil murah yang ditawarkan di sini, mulai range 20 jutaan. Termurah tuh. Ya. 10 juta belum punya lo Bang ya. Ada kemarin yang Bang Boy ngonten Mazda Elite laku 9.200. Mazda Elite. Iya kemarin kita punya. Laku terjual 9,2. 9,2. Buset. Tapi di konten kali ini termurah 20. Ya. 20, 30, 40, 50, 60 yaitu harga-harga psikologis lah teman-teman ya, harga terjangkau, Anda bawa uang segitu dapat mobilnya di sini langsung bawa pulang cash ya. Dan ingat sebelum Anda beli mobil sama Bang Tutun, cek unit sama test drive. Jangan nanti udah pulang baru test drive, ribet. Test drive dulu, karena tadi saya lihat beberapa orang juga test drive, akhirnya jadi beli jazz, beli kijang. Bahasa kita, jangan dibeli kalau belum dicoba. Nah, jangan dibeli kalau belum dicoba. Nah, itu dia teman-teman. Dan kalau Anda nggak ngerti mobil, mungkin bisa bawa teman, bisa bawa saudara, bisa bawa tetangga, atau bawa siapa aja yang ngerti mobil. Kata Bang Riki, bawa 10 orang. Bawa 10 orang. Sepeda nganggur, nggak kerja. Ada informasi lagi, Bang Tutun? Apa tuh? Ya, mungkin di, apa tadi? Lu bilang... Di bengkel masih ada stok-stok apa? Oke, di bengkel masih ada stok kijang kapsul ya. 2 unit. Wah, kapsul 2. Kita punya Mercy Boxer. Wah, Mercy Boxer tahun berapa itu? Tahun, aduh lupa lagi, 90 apa 88 terus gitu. Apa lagi? Lupa. Sama mobil aneh. Apa tuh? Chrysler Neon Matic. Chrysler Neon. Kalau nggak salah mobilnya sedan. Mobilnya sedan. Ya benar ya? Betul. Chrysler Neon, nah, itu CBU tuh kalau nggak salah. CBU Amerika, US. CBU Amerika. Nah, buat ngepoin stok-stok unit di Bang Tutun, bisa lihat di sosmed mana aja, Bang? Ini di YouTube Garasi Banana. Ya. Sama di TikTok mulai mau diupdatein lagi nah, sama kita nih. Nah, TikTok Garasi Banana 3. Iya, kan udah gue mention. Lo jawab itu pertanyaan netizen, ya nggak? Oke. Okay. Yang nonton berapa, Bang? 94.000, Bang. 94.000 yang nonton. Keren, Bang, kok boy TikToknya. Aduh. Hormat saya. Oke, Bang Tutun, terima kasih ya. Sama-sama. Atas waktunya, atas terima informasinya. Terima kasih juga, Bang Koboy. Pokoknya sukses terus buat Bang Tutun. Amin. Jangan lupa kalau udah sukses, jangan dimahalin harganya. Siap. Meskipun udah susah, harga tetap murah, tetap terjangkau buat teman-teman semua. Siap. Baik, teman-teman, segitu dulu video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Mantap. Laris manis, Tanjung Gimpul. Amin.